pagi semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pagi hari ini kita mau beribadah untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena satu minggu Tuhan telah menjaga kita sehingga sampai hari ini kita ada. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab oleh hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, sampai pagi hari ini kami masih ada. Saat ini juga kami datang di hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami bawa segala korban syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap hati yang pagi hari ini datang di hadirat-Mu. Engkau berkati dan baharui kami, biarlah jamahan-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita menaikkan satu pujian, kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Bagi-Mu segala pujian
Puji nama Tuhan, adik-adik. Kini tiba saatnya kita menaikkan satu pujian untuk Tuhan. Mari kita dengan penuh sukacita, kita naikkan satu pujian untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Semangat ya adik-adik. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita naikkan satu pujian untuk Tuhan. Kita sama-sama katakan ku mau cinta Yesus. Ya, apa?
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami telah memuji dan menyembah namamu Tuhan. Ini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap kami dengan kebenaran firmanmu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hambamu Tuhan dapat kami dengar dan kami terima. Ajar kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Biarlah adik-adik ini Tuhan, dari masa kecil mereka mau mengenal Tuhan, mereka tumbuh dan berkembang dengan kebenaran. Biarlah dari kecil mereka jadi teladan untuk sesama mereka dan menjadi berkat bagi orang tua mereka. Sekarang kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi dan kita percaya bahwa ini semua karena Tuhan yang begitu baik buat kita sehingga kita sampai saat ini bisa sehat, bisa kuat. Itu semua karena Tuhan yang memberikan perlindungan dan penyertaan buat kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang melindungi dan menjaga kami. Kami ada sampai saat ini karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar dapat termaterai di dalam hati kami masing-masing dan kami mau melakukan setiap firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar tentang takut akan Allah. Takut akan Allah itu berarti melakukan perintah Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan itu maksudnya keadaan baik atau tidak baik, keadaan yang enak atau tidak enak, kita tetap melakukan perintah Tuhan. Kita tetap melakukan ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengambil contoh di dalam Alkitab, yaitu kisah Samuel. Samuel ini anak dari Elkana dan Hana. Jadi sejak Samuel kecil, dia sudah dititipkan di Bait Allah. Dan di dalam Bait Allah itu ada Imam Eli. Dan Imam Eli beserta keluarganya, dia tinggal di Bait Allah itu. Jadi Samuel dititipkan di Bait Allah yang di situ dipimpin oleh Imam Eli. Dan Imam Eli ini mempunyai dua anak yang nakal. Dia itu tidak takut akan Tuhan. Setiap persembahan yang dibawa oleh orang-orang untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan dibawa di Bait Allah, itu mereka curi. Jadi setiap daging domba, daging kambing yang dibawa ke rumah Tuhan, itu mereka curi dan mereka makan sendiri. Sebetulnya persembahan itu untuk dikorbankan kepada Tuhan, tetapi itu mereka curi. Mereka berpikir bahwa tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat perbuatan mereka. Mereka pikir ini semua tidak akan diketahui oleh banyak orang. Tetapi ingat, Tuhan melihat perbuatan setiap manusia. Ya, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita melakukannya, mungkin itu tersembunyi atau tidak dilihat orang, tetapi Tuhan melihat itu semua. Jadi anak-anak Imam Eli ini nakal sekali. Dia tidak takut akan Allah. Beda dengan Samuel. Si Samuel ini mulai dari kecil dia sudah takut akan Tuhan. Dia mengerti arti dari takut akan Allah. Jadi setiap tindakan yang dia lakukan itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada atau tidak ada orang, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dilihat atau tidak dilihat orang, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, maksudnya seperti ini. Kalau Samuel ini disuruh sama Imam Eli dan tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang melihat misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Kalau disuruh menyapu ini misalnya disuruh menyapu gitu ya. Kan tidak ada orang yang tahu. Kalau Samuel misalnya bilang, "Ya, saya akan nyapu." Terus kemudian dia tidak nyapu, kan
tidak ada orang yang tahu. Ya, tetapi Samuel bukan seperti itu. Samuel melakukan sungguh-sungguh walaupun mungkin tidak diawasi atau mungkin tidak ada yang tahu. Samuel belajar menjadi anak yang takut akan Allah. Ya, kemudian Samuel bertumbuh dewasa sampai dia besar. Akhirnya Tuhan memilih Samuel. Dia tidak memilih anak-anak Imam Eli yang tidak takut akan Allah. Samuel ini kemudian dipakai Tuhan, ya, sehingga Samuel menjadi imam, ya, Samuel menjadi imam untuk meneruskan apa yang Tuhan kerjakan di dalam pekerjaannya, ya, menggantikan Imam Eli. Jadi Samuel ini akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa karena dia sejak kecil takut akan Tuhan. Dari keadaan, dari cerita ini tadi, kita bisa belajar bahwa anak yang takut akan Tuhan itu nantinya akan dipakai Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan itu nantinya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, kadang kan kita punya masalah, ya, kemudian kita berpikir, ah, orang kan tidak ada yang tahu, ya. Salah satu contohnya seperti kita di dalam kamar, ya. Kita di dalam kamar, kemudian kita mencubit adik kita sehingga adik kita nangis. Kan tidak ada orang yang tahu, karena di dalam kamar ada kita sama adik kita. Orang tua kita tidak tahu, kakak kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu kita melakukan kesalahan, ya. Kamu disuruh jaga adik, malah kamu mencubit adikmu. Ya, kamu pikir tidak ada orang yang tahu. Kamu pikir, ya, papa mamamu tidak tahu. Ya, memang mereka tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Kalau kamu jadi anak yang takut akan Tuhan, kamu tidak akan melakukan itu, walaupun tidak ada orang yang tahu. Ya, contoh lagi, di dalam ulangan di sekolah. Ya, ulangan di sekolah, kamu tidak bisa mengerjakan ulangan, terus kemudian kamu mencontoh pekerjaan temanmu gitu, ya. Gurumu tidak tahu, ya, teman-temanmu yang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, ya. Kalau kamu jadi anak yang takut akan Tuhan, kamu tidak akan melakukan itu, ya. Kamu tidak akan melakukan hal-hal walaupun tidak ada orang yang melihat, ya. Kamu tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh, kamu tetap melakukannya dengan rasa bertanggung jawab kepada Tuhan bahwa apa yang aku lakukan itu biarlah menyenangkan Tuhan. Ya, jadi takut akan Tuhan itu berarti melakukan perintah Tuhan dalam segala keadaan. Ya, dalam segala keadaan itu maksudnya baik itu keadaan baik atau tidak baik, ada orang atau tidak orang, kita tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Walaupun perintahnya itu kadang menurut kita tidak enak, kadang menurut kita tidak sesuai, tetapi kita belajar untuk menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah disenangkan dengan perbuatan kita, apapun yang kita lakukan itu Tuhan akan pimpin, Tuhan akan sertai kita sampai berhasil. Ya, kita akan melihat satu keberhasilan karena Tuhan itu yang memimpin di dalam kehidupan kita. Ya, dari hal ini kita belajar, ya, belajar. Semuanya itu pasti belajar terlebih dahulu. Samuel pun dari kecil dia tidak bisa langsung melakukan apa yang disebut takut akan Allah. Tapi Samuel belajar dari kecil, dari sedikit demi sedikit, kemudian akhirnya Samuel bisa menjadi orang yang takut akan Allah. Sama dengan kita, mulai dari sejak kecil kalian disuruh datang ke sekolah minggu, kalian disuruh membaca Alkitab, kalian disuruh berdoa, disuruh memuji Tuhan. Itu satu pembelajaran buat kita supaya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang atau anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita berpikir, ah, aku disuruh baca Alkitab, tetapi papa mama aku enggak tahu. Ya udah, Alkitabnya tak buka-buka aja, tapi enggak dibaca. Itu namanya kamu enggak takut akan Allah. Kalau kamu takut akan Allah,
Alkitab kamu buka dan kamu pasti akan membacanya. Walaupun tidak ditungguin papa mamamu, walaupun tidak ditungguin sama kakakmu, tetapi kamu tetap baca Alkitab. Ya, kita belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, anak-anak yang takut akan Tuhan itu nanti hidupnya, ya, hidupnya akan dipimpin oleh Tuhan. Ya, cerita Samuel itu tadi kamu bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ya, karena ayatnya panjang, Kak Sugeng tidak baca, tetapi kalian nanti bisa baca. Di rumah kalian masing-masing kamu bisa baca ceritanya tentang Samuel. Jadi kamu dengan santai kamu bisa baca dan kamu bisa mengerti dari cerita yang Kak Sugeng sampaikan pagi ini, ya. Jadi intinya kita semua harus tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita harus tetap melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah disenangkan dengan perbuatan kita, kita akan selalu dipimpinnya. Kita akan selalu disertainya apapun yang kita kerjakan. Ya, jadi pagi ini Kak Sugeng sudahi firman Tuhan. Dan Kak Sugeng berharap kalian semua mengerti, kalian semua bisa mengambil hikmah dari cerita yang Kak Sugeng sampaikan. Dan biarlah hari demi hari kita terus ada di dalam perlindungan Tuhan, terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk firman yang kami bisa terima pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang begitu indah di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau mengajar setiap kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau mengajar kepada kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam segala keadaan. Apapun keadaan yang ada di depan kami atau yang menimpa kami, kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, keberkati kami semua. Biarlah perlindungan dan penyertaan-Mu itu tetap ada buat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.